Bagi memartabatkan lagi agenda USIM dalam memadukan integrasi ilmu nakli dan akli ini, insyaAllah Institut Sains Islam USIM akan meneruskan usaha menyemarakkan lagi program syarahan Sains Islam ini dengan lebih berstruktur dan dengan lebih meriah lagi pada sesi yang mendatang ini. Dan Alhamdulillah, bagi tahun 2021 ini kita bertuah kerana siri syarahan ini berjaya untuk kita memulakannya dan merasmikannya, seterusnya dengan kata lain melancarkannya melalui siri syarahan pertama ini yang akan disampaikan sendiri oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri selaku Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama Islam. Sidang hadirin, para penonton dan para pendengar yang dihormati sekalian, bersama-sama kita pada hari ini Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri yang merupakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri selaku ahli akademik, selaku da'i dan selaku mufti yang bertanggungjawab di dalam pengeluaran ijtihad hukum yang berkaitan dengan isu-isu semasa. Untuk makluman tuan-tuan, para penonton, para hadirin yang dimuliakan sekalian, tajuk yang akan dikupas oleh Yang Berbahagia Datuk pada hari ini insya-Allah akan berkisar sekitar peranan sains Islam dalam penetapan hukum syariah dan kemaslahatan ummah. Dengan segala hormatnya dijemput Yang Berbahagia Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang kita tahu bahawa keimanan kepada Allah menjadikan kita semua, terutamanya pengetahuan yang bersifat tidak empirikal, menjadi mungkin. Kerana iman dalam Islam berkait rapat dengan ilmu. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya kasihi sekalian, perkara ini berhubung kait dengan bagaimana sifat pandangan alam. Pandangan alam Islam yang baik akan membawa kepada pemahaman Islam yang menyeluruh dan semestinya menepati maqasid syariah. Justru matlamat akhir ilmu sains, sama ada aspek himpunan ilmu, premis-premis dasar, metodologi dan tujuan pengkajian, mestilah dipandu oleh iman dan menatijahkan ihsan. Inilah yang dituntut dalam Islam bagi merealisasi erti sebenar tauhid dan perlu diaplikasi dalam apa jua bentuk penerokaan sains oleh umat Islam. Sidang penonton yang dirahmati Allah, prinsip asas penetapan hukum dalam isu-isu berkaitan sains sebagaimana yang dinukilkan daripada pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi, terdapat dua bentuk ijtihad yang boleh diaplikasikan pada masa kini. Yang pertama dikenali sebagai al-ijtihad al-intiqai, iaitu meneliti kembali hasil ijtihad ulama silam serta dalil-dalilnya, membuat perbandingan antara satu sama lain, kemudian memilih pendapat yang lebih kuat. Pendapat yang kuat itu juga boleh sahaja berlaku dalam empat keadaan. Pertama, lebih sesuai dengan kehidupan zaman sekarang. Kedua, lebih memberi rahmat bagi manusia. Ketiga, lebih dekat kepada kemudahan yang diberikan oleh syariah. Yang keempat, lebih utama dalam mewujudkan syariah, memberikan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerosakan. Yang kedua dikenali sebagai al-ijtihad al-insya'i, iaitu menetapkan hukum asas pelbagai masalah baru yang tak pernah diketahui oleh ulama terdahulu kerana belum wujud lagi permasalahan tersebut pada zaman silam, atau dalam masalah yang telah wujud tetapi ulama kontemporari mempunyai pandangan hukum baru yang belum pernah dikemukakan oleh ulama terdahulu. Sebagai contohlah masalah tentang solat berjemaah secara penjarakan fizikal. Masalah ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh lama, memang kita tak akan bertemu, dan kalau kita bertemu secara langsung dibahaskan hukumnya makruh, hukumnya bergiam-giam. Tetapi kita juga memahami satu kaedah, al-ahkam taduru ma'al ilali wujudan wa adaman. Dan mutakhir ini saya telah melihat terlalu ramai para tokoh ulama, bahkan pandangan di kalangan badan-badan berautoriti dunia
yang bukan sekadar mengharuskan tetapi melihat kepada maslahat kepada para jemaah, boleh membawa kepada hukumnya adalah wajib supaya tidak merebaknya penyakit dan wabak. Sepanjang pengalaman saya sebagai menjawab mufti wilayah Persekutuan, terdapat beberapa bidang yang popular di Malaysia yang sentiasa memerlukan ijtihad-ijtihad baru dalam fiqh, antaranya sains perubatan, kesihatan, sains pemakanan, bioteknologi, teknologi pembuatan dan pemprosesan. Maka dalam hal ini, penglibatan pakar dalam bidang-bidang tersebut adalah satu kewajiban bagi membolehkan satu-satu pandangan hukum atau fatwa diputuskan dengan tuntas. Realiti itu sifatnya seperti air, sentiasa berubah dan tidak statik. Maka begitulah juga hukum hakam yang libatkan masa dan uruf. Ada yang bersifat tetap, ada yang bersifat fleksibel. Dan cabaran fiqh iftiradi pada zaman kini adalah satu perkara yang sewajarnya kita terima. Kemajuan teknologi manusia semakin hari semakin berkembang pesat. Perkara yang suatu ketika dahulu kita rasa dan kita dengar seolah-olah mustahil dicapai, pada zaman sekarang ini adalah perkara yang tidak lagi mustahil. Zaman ini diistilahkan oleh ramai pihak sebagai zaman revolusi perindustrian 4.0 yang menyaksikan kemajuan kecerdasan buatan artificial intelligence. Pada zaman sekarang juga sudah bermula ekspedisi dan penerokaan manusia ke angkasa lepas. Sebelum ini kita pernah mendengar dihantar angkasawan pertama negara Sheikh Muzaffar Shukur ke International Space Station dan panduan fit yang lengkap telah disediakan untuk membolehkan beliau beribadat dengan sebaiknya ketika di ISS dan di dalam roket. Pada masa akan datang, tak mustahil akan ada ekspedisi manusia ke planet Marikh. Pada waktu itu kita amat memerlukan satu pandangan baru dan pemusa baru fiqh, antaranya berkaitan kiblat solat, waktu solat, tempat berpuasa dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, terlalu banyak sebenarnya keperluan gabungan antara ilmu-ilmu yang mungkin tak terjangkau oleh para ulama, yang memerlukan ahli ikhtisas yang menjadi satu rojokan kepada kefatwaan. Saya ambil contoh sejuzuk daripada pengalaman-pengalaman ketika berada di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Bagaimana cara kita nak menentukan kematian seseorang dan apakah tarikh mati? Maka bila kita sebut tarikh mati ini, ada dua pandangan yang paling kuat. Pandangan yang pertama menyatakan terhentinya denyutan jantung. Pandangan yang kedua menyatakan terhentinya fungsi otak itu. Apabila saya pergi ke IJN sebagai contoh, bila berlaku major operation berkenaan dengan jantung, memang jantung dihentikan dan disambung alatan kepada penggunaan darah kepada sel otak. Dan pada masa itu jantung tidak digerakkan, bahkan dimatikan, ditukar fungsi jantung kepada mesin di luar itu. Jadi kalau kita tengok macam itu, baru kita faham. Dan ditunjukkan kepada kami, sekarang kami cuba sambungkan semula selepas selesai umpamanya operation tersebut, maka disambung. Maka pada masa itu kita pun nampaklah jantung bergerak dan berfungsi satu persatu. Begitu juga kalau kita tengok dalam banyaklah isu-isu yang saya dapati, bukan semata-mata masalah kedoktoran atau perubatan semata-mata, tetapi kita juga tengok dalam isu-isu yang kadang-kadang di luar jangkauan kita. Sains dengan makna ilmu yang kita fikir, kita tekung dengan mendapatkan hipotesis yang telah dikalikan beberapa kali dan didapati begitulah natijahnya dan disarankan untuk disampaikan kepada khalayak masyarakat, yang akhirnya masyarakat dapat memanfaatkan daripada ilmu tersebut dan menggunakannya untuk maslahat umum. Maka itulah makna sains. Jadi dalam bahasa yang mudah, sebenarnya tidak akan ada satu pertentangan dan percanggahan antara sains dengan Islam. Bahkan Islam juga menganggap itulah
ilmu. Sebab dalam Islam tidak ada satu pemisahan yang dipanggil sebagai sanawiyatu ta'lim atau al-ilim, di mana ada dualisme dalam pendidikan atau dalam ilmu itu sendiri, tetapi dia sekali. Jadi tajuk yang dikemukakan pada hari ini yang bertajuk peranan ilmu sains dalam penetapan hukum syariah dan kemaslahatan ummah adalah satu hal yang semestinya digunapakai, terutama di zaman moden mutaakhir seperti ini. Kesimpulannya, saya berpandangan pelaksanaan ijtihad dalam pengeluaran hukum pada masa kini dan akan datang perlu diasaskan kepada metodologi penyelidikan saintifik secara sistematik. Ini bagi membuktikan kerelevanan fiqh yang mampu mendahului segala perkembangan sains dan teknologi yang berkembang pesat setiap hari. Saya juga nak mengambil kesempatan untuk mengucapkan syabas kepada USIM kerana menubuhkan seperti hari ini, iaitu satu unit kajian sains Islam ini di bawah Profesor Dr. Adnan, yang bagi saya sejuzuk daripada jawapan yang akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ummah. Kita amat memerlukan gabungan pandangan-pandangan yang pelbagai dan tuntas serta bersifat benar dan sahih untuk kita ikuti dalam menemukan hukum-hukum yang baru sebagai jawapan kepada suasana semasa atau kehidupan kita sekarang ini. Sekian, aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, atas pencerahan dan perkongsian ilmu yang telah disampaikan sebentar tadi. Di sini saja kita akhiri perjumpaan ini dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.